Pada malam ini kita sama-sama dalam satu jelajah bahawa kita mula di Selangor dan kita melihat bahawa kita mestilah dapat cara baru sekarang. Kerana pandemik ini kita rasa rindu cara lama, tetapi mestilah kita ubah suai kepada cara-cara yang baru. Negara kita ni alhamdulillah pada satu masa kita dapat mengubah, tetapi sekarang ni macam kebelakangan pula. Kita macam ada dua kaki ke depan, satu kaki belakang. Ataupun satu kaki depan, dua kaki belakang. Itu yang segasa kan. Jadi tapi pada malam ini saya ni nak share sikit lah. Ya. Kenapa saya kata begitu? Bukan saja kerana politik negara sekarang ni situasinya. Tapi semalam saya dapat message. Puan melalui pemantu tolong cakap kepada Datin Sri Wan Azizah, dia mesti di datang ke balai polis Bukit Aman kerana nak disoal sikit sebab nama saya dalam buku Tommy Thomas. Benda lah nama saya dalam buku Tommy Thomas, saya kena jawab. Tapi saya fikirkan bahawa ini salah satu daripada cara-cara mungkin untuk melihat apakah ya reaksi ya. Saya begitu tanya-tanyalah kenapa polis Bukit Aman nak tanya saya pasal buku Tommy Thomas. Jadi saya tanyalah yang penulis ya kan. Saya ni ditulis nama saya panggillah juga kan masuk situ. Tapi saya akan insya-Allah pergi ke balai polis Bukit Aman, ibu pejabat polis ya, pada hari Jumaat lepas sembahyang Jumaat insya-Allah. Itunya. Dan yang lain itu saya kira ramai kita melalui Facebook, melalui media sosial, kita mengetahui bagaimana situasi negara kita ini. Apakah lebih baik daripada dulu? Teruklah. Kalau melihatlah, tapi bagaimana kita nak menjalani, nak membuat, nak menangani masalah ini? Kita dulu fight. Macam ketua amanah anak muda amanah dan cakap, kita dulu fight. Tapi sekarang ini memang ada kekangan-kekangan. Namun, jangan patah semangat. Jangan sekali-kali patah semangat. Ini negara kita, mana kita lagi nak pergi? Itulah yang saya nak tanamkan bahawa ikutilah segalanya. Ikut segala situasi yang ada ini dan bagaimana kita memikirkan dengan otak dan apa pergi cara mana kita fikir yang Allah bagi pada kita ini, insya-Allah kita cuba ubah keadaan untuk lebih baik. Ya, memang satu ujian yang besar. Tak pernah-pernahlah saya nak fikirkan masa dulu Ustaz Sadino arwah, sekarang ini parti yang dipimpinnya dulu saya tidak berapa nak kenal. Jadi saya kira lepas sebab itulah saya faham bagaimana YB Khalid Samad, YB kawan-kawan kita yang menyertai dan membuat sebuah lagi parti amanah yang sama-sama kita berjuang untuk Malaysia yang lebih baik lagi. Jadi saya nak sebenarnya sebagai tuan rumah di Pandan, saya ahli Parlimen Pandan kalau siapa-siapa tak ingatlah eh. Jadi saya nak saya sebagai tuan rumah mengalu-alukan kehadiran Wabi Khalid Samad dan isteri dan ketua wanita awan ya, Rawiyah, YB Exco tu memanglah dia dah ada sini, YB Exco Raghad Abdi Rao dan anak apa seniman kita arwah ya, dan YB daripada Templar ya. Ini yang kita mahukan bahawa gabungan kita bersama untuk memperkukuhkan, memperkuatkan perjuangan kita. Bukan kerana jawatan. Kami dulu ada jawatan. Bukan kerana itu. Tetapi kerana kita percaya, kita mahukan negara kita yang lebih baik ditakdir. Bukan tak boleh. Boleh, insya-Allah. Dengan iltizam, dengan sokongan rakyat yang dikatakan tadi, people's power. Tetapi juga integrity di dalam hati kita, sanubari kita. Yang dikatakan tadi bahawa kita mesti pupuk daripada anak lagi. Kita mesti semai. Kerana dah goyang, dah slewing. Saya tengok apa yang berlaku ni. Dan tagline malu apa. Dah dulu kalau apa-apa kan. Kita ada air muka tau.
Kita ada harga diri tahu. Ini yang saya kira bahawa sekurang-kurangnya kita tekatkan iltizam kita bersama. Terutama anak muda. Inilah masa depan tu. Mestilah bersama-sama dengan kami dan teruskan perjuangan yang kita telah araskan untuk tuan-tuan dan puan-puan.